masa ibu hamil yang kasihan itu anaknya loh. Anak masa yo dimainin banyak laki-laki, betul kasihan. Halo bosku, welcome back to Big Boss TV. Oke, di video kali ini aku ingin melanjutkan tentang Open BO ya, yang kayak di video kemarin yang aku tuh bergabung dengan grup Facebook tentang Open BO, tapi yang kemarin kan tentang penipuan yang suruh DP, terus akunnya kebanyakan kan kayak gitu kan fake. Nah, kali ini aku akan mencoba mereaction tentang ibu hamil yang nekat Open BO. Sebelum kalian masuk ke videonya, kalian harus follow dulu Instagramku dan subscribe channel ini agar aku bisa semangat buat video lagi. Oke, kita langsung aja mulai ya. Aku bacain dari pelanggannya ini. Tapi pelanggannya nomornya disensor. Ini enggak tahu settingan apa gimana ya. Makasih ya Kak, sorry keluarnya cepet. Ya Kak. Kamu tamu yang mana ya? WA lupa aku save, ini jawab ibu hamilnya itu. Yang barusan Kak. Yang terakhir Kak. Terus ibu hamilnya jawab, "Lah tadi kurang apa?" Gak ada kurangnya, kamu nikmat banget. Makasih ya Beb, aku bobo dulu ya. Ya ini fotonya, tapi ada nomornya ya, nomor WA nya cuma gak diberi keterangan saat Open BO itu cash atau DP. Bisa saja ini DP lagi, kalau enggak ya cash ya, tapi gak diberi caption keterangan ini cash apa DP. Terus nama nomor pelanggannya itu disensor, nggak tahu ini privasi apa gimana ya, mungkin privasi. Dari teori konspirasiku ini tentang ibu hamil ya, mungkin efek dari pandemi gini ya, kok bisa-bisanya ibu hamil terus di malah Open BO gitu, ibu hamil terus juga tahu ini mungkin kisaran 8 atau 9 bulan ya, aku juga nggak paham. Masa kayak gini terus disodok ya, kasihan anaknya. Apa ini anak orang banyak ya, aku juga gak tahu. Mungkin ya dari menurutku ya efek dari corona ini yang belum selesai-selesai, kalau enggak ya mungkin masalah sama suaminya apa ya, tercerai apa gimana. Kalau enggak ya dulunya Open BO terus bisa ngasilin anak ya udah dilanjut lagi terus Open BO, aku gak safety gimana ya. Ya menurutku kayak gitu, tapi aneh ya, masa bu hamil. Kalau kalian yang pernah ngerasain kayak gini, tolong komen dan beri saran ya, soalnya aku juga gak tahu, gak pernah kayak gini. Ini cuma buat pengetahuan kita lah, kalau gak tahu tentang dunia malam seperti ini, susahnya nyari uang tuh seperti ini, terus lapangan kerja yang semakin dikurangi saat pandemi corona ini. Semoga juga corona ini cepat selesai lah tahun ini lah. Kasihan, daripada masa ibu hamil yang kasihan itu anaknya, anak masa yo dimainin banyak laki-laki, betul kasihan. Yaudah, sekian dulu ya video dari Bos Satria, dan jangan lupa kalian subscribe dulu biar aku agar semakin semangat buat videonya itu setiap hari. Dan buat kalian yang subscribe berlama, kalau nggak suka kontenku di unsubscribe aja nggak apa-apa, karena aku berjuang sendiri, bebas aku mau konten apa aja ya, sama-sama buat pengetahuan pengalaman aja. Aku nggak ada niat buat mainin kayak gini juga nggak ada ya, cuman iseng-iseng aja lah gabung-gabung disitu. Ternyata kan banyak orang kan yang kekurangan gitu loh, daripada main-main. Yaudah, sekian dulu dari video Bos Satria. See you next video.